saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Wabi Jamal Naik dan juga pemancar, pengulu dan konsulen serta satuan ayah yang berdiri teguh di belakang saya sekarang dan media-media yang banyak membantu. Sekarang saya nak jelaskan di sini, walaupun mereka meminta maaf di depan anda semua di TV serta rakyat Malaysia khasnya di Sarawak, pada saya sekarang ini susah nak menerima maaf tersebut. Oleh kerana kita tengok macam mana saya, bapak saya ini dipandang seperti seekor hewan. Apa pesan saya dan bagaimana pesan anda semua? Kita boleh fikirkan. Jadi ada suatu masa nanti mungkin hati saya terbuka, saya akan menerima segala maaf ini. Jadi sekarang saya belum hendak menerima maaf tersebut. Sebab tadi pagi saya telah membuat laporan polis kerana perkara ini bukan perkara main-main ataupun lawak. Jadi saya tidak teruskan perjuangan saya membuat keadilan. Okey, terima kasih.